guys, ini aku mau unboxing. Ini udah ditunggu-tunggu banget paketnya. Isinya tuh basreng dari Ngabret ID. Mari kita unboxing. Ini aku belinya basreng sama cuangki sama isi belak ya. Kita coba unboxing. Ini aku beli basrengnya yang setengah kilo. Ini udah kelihatan basrengnya. Ini ada seblak-seblaknya kayaknya. Itu pakai bubble wrap lagi. Tada. Kita buka. Oke guys, ini dia cuangki kali ya. Ini ada cuangki dari Ngabret ID. Terus ada seblaknya juga. Di sini ada nama-namanya gitu, isi-isinya. Bukan isi, deh. Tapi kayak apa sih? Kayak menu-menu gitu ya. Jadi sini ada menu-menunya. Teman-teman boleh cek dan beli. Nanti aku taruh deh di video terakhir. Dan ini dia yang aku tunggu-tunggu. Lihat. Bumbunya tuh super melimpah banget. Dan kayaknya ini agak bolong deh. Soalnya agak apa? Agak berminyak gitu. Ini belinya setengah kilo. Dan harganya tuh kayak berapa? 23 ribuan gitu. Kalau yang kayak gini, yang seblak sama yang cuangki itu cuma goceng. Mari kita coba. Dan jujur li, ini pas keluar tuh minyak-minyaknya tuh kayak keluar-keluar gitu. Dan kalian bisa lihat ini rempah-rempahnya super banyak banget. Kita coba. Ini banyak yang review tuh terlalu asin. Tapi di apa sih namanya, direspon sama penjualnya, katanya bakal di dikurangi lagi tingkat keasinannya. Enak. Terus enggak keras sama sekali ya. Meskipun gede-gede kayak gini tapi enggak keras. Ini berminyak banget, Kak. Kak, lagi. Ini berminyak banget, ya. Tapi bumbu yang medoknya tuh sebelah sininya aja. Maksudnya enggak. Terus, tingkat keasinannya juga pas menurut aku ya. Kayaknya udah di... apa? Udah diperbarui lagi, jadi nggak yang terlalu asin banget. Enak. Itu bayangan aku ya di belakang. Jangan macem-macem. Yang mau, boleh banget. Cek aja TikToknya Ngabret ID.